guys, balik lagi di YouTube channelnya aku. Jadi di video kali ini aku lagi pakai serba Buyapa season 14. Buyapasnya keren ya guys, karena kita dapat skin senjata Trogon akurasi 2, reload speed 1. Terus kita juga dapat 4 tambahan slot untuk emote ya guys. Jadi kita bisa bawa emote lebih banyak. Nah, ini kita langsung aja turun di peak, lumayan rame ya yang turun di sini juga. Ada suara orang di belakang kita sebentar. Kita pasang glowal dulu di sini guys. Kita harus looting senjata dulu nih. Rame yang turun di sini. Nah, sebelah sana udah mulai war tuh. Nice, kita sudah dapat senjata Trogonnya. Langsung aja kita cobain senjata Trogon Buyapa season 14 ini guys. Nah, ini ada musuh di sebelah sini. Oh, dia malah kabur guys. Nice, langsung kenok musuhnya. Mantap. Oh, di sebelah sana ada orang lagi tuh. Langsung aja kita gaskan, ini dia lagi war guys. Oh, udah ketok ternyata musuhnya. Nice, kita nyampah dulu guys. Oke. Tapi musuhnya kesel banget ya. Ada temennya lagi yang datang nih. Oh, sebentar. Kita gocek-gocekin dulu musuhnya ya. Ini dia. Nice, langsung balik lobby gak tuh? Sebentar, kita fullin medkit dulu ya. Ini ada orang juga nih lagi ngendok di atas atap guys. Ada orang lagi, ngapain? Ngendap-ngendap. Ketahuan. Nice, kenok. Kita end dulu guys. Stop. Oke, saatnya kita review dulu guys bandel Buyapa season 14 nya kayaknya udah aman nih. Nah, jadi ini dia guys, kita dapat glowalnya, bandelnya, terus ini dia skin senjata Trogonnya, keren banget ya. Dan ini tasnya kayak ada dua tangan gitu ya guys. Terus ini juga slot tambahan emote tadi guys. Oke, lanjut kita ke sebelah sana lagi. Musuh terlihat. Oh, ada orang nih lagi looting ya. Nice, sudah headshot, udah sekarat banget ya. Oke, kenok, anak jiwa. Ada suara lagi nih kayaknya, tunggu dulu. Mana nih? Oh, ini dia temennya nih. Nice, masih kenok ternyata ya guys. Oke, kita sudah berhasil nge-kill 7 orang nih. Ada yang habis buka arsenal ya guys. Kita cek dulu. Ini dia. Kenok, kayaknya dia yang habis dari arsenal ya. Tapi masih kenok nih guys. Sebentar, kita cek dulu masih ada temennya nggak ya. Kita pantau-pantau dari atas sini aja. Oh, ada suaranya nih. Oh, temennya di balik pagar sini. Langsung aja kita gaskan guys. Oh, ini dia. Nice, masih kenok. Oke. Nggak tahu temennya ada di mana nih, masih ada nggak ya. Oke, waktunya kita samperin musuh yang ngendok di atas atap rumah Pik ya. Dari tadi nih ngendok nih. Mana ya? Oh, ini suaranya guys. Ternyata dia ngumpet ya. Oke, kenok. Tuh kan, dia nggak punya lootingan apa-apa. Orang baru turun dia langsung ngendok kok. Oh, di sebelah sana ada yang lagi buka arsenal ya. Oke, kita tungguin. Karena bentar lagi zona nih. Nah, itu mereka udah pada maju ya, mau masuk ke zona. Itu ada dua orang di sebelah sana. Nice, kenok satu orang. Oke, mantap jiwa. Oh, sakit juga tembakannya ya. Sabar-sabar dulu. Kita fullin medkit dulu nih. Nah, itu dia mau masuk kan? Kan? Hey, sudah headshot. Oke, kenok. Kita roketin dulu nih. Udahlah, kita masuk zona dulu nih guys. Kayaknya mereka juga cuman berdua aja ya. Ada orang tuh. Ada orang di atas batu ya. Kayaknya dia belum lihat kita sih. Nah, ini dia. Nice. Dia lagi ngumpet ya. Ada suara tuh. Oh, lagi war di sebelah sana ya. Ya, open banget. Nice. Kenok satu orang. Mantap. Kita lihat apakah masih ada orang di balik glowal. Kita tunggu dulu ya guys. Oh, ada suara orang. Ini dia. Tunggu dulu. Sabar. Mana tadi? Oh.
Ntar guys, kita fullin medkit dulu. Aduh, suaranya, ih disamperin. Eh rame dong, banyak banget stepnya. Sebentar, sebentar. Rame banget, kita harus mengurung diri dulu ya guys. Kita harus fullin medkit dulu, baru bisa war lagi nih. Rame banget stepnya dong. Wah, satu squad kayaknya nih. Nah ini dia. Lah, kok nge-lag sih? Oke, mantap. Udah lagi temennya. Au, ya ke-knock guys. Ya, gagal dulu ya kita. Oke guys, jadi sekarang kita sudah masuk di game kedua. Sayang banget tadi ya kita gagal buya, tapi nggak apa-apa. Sekarang kita balik lagi turunnya di pick nih, dan kali ini kita harus buyahkan guys. Karena kita sudah keren nih, serba buya pas season 14 ya kan. Okay. Wah, tapi kayaknya sepi sih yang turun di pick. Ya udah nggak apa-apa, kita bisa looting-looting manja dulu ya kan. Sambil cari senjata trogonnya nih guys. Oh, udah ada yang nembak aja nih. Tunggu dulu. Nah, disamperin. Kita kagetin musuhnya. Nice, langsung headshot gak tuh? Mantap. Oh, temennya nyamperin kita lagi nih. Nice, headshot keduanya guys. Nah, ini dia. Kita sudah dapat senjata trogonnya ya guys. Kayaknya udah aman ya guys di pick. Soalnya sepi banget nih. Eh, ada suara orang. Ini dia. Nice, headshot lagi guys. Kayaknya mereka tadi satu squad ya, bertiga. Kita headshotin semuanya tuh guys. Jangan-jangan kita dikira cheater lagi. Oh iya guys, buat kalian yang suka pakai Tatsuya, nah saat kita aktifin skillnya, terus di akhir kita lompat, tuh makin kenceng kan larinya. Ada yang lagi war guys di sebelah sini, langsung aja kita ikutan nih. Nice, langsung ternok musuhnya. Oh, mau pakai suntikan ya? Gak bisa. Sebentar, kita lihat dulu lootingannya. Di sebelah sana masih ada orang tuh. Di rumah beton ya guys. Oh, ini dia musuhnya udah muncul. Nice, headshot. Mantap jiwa. Ada suara orang lagi nih. Gimana ya? Kayaknya di rumah sini juga deh. Oh, di balik sini. Nice, kena. TN dulu guys. Jadi setiap kita habis ngekill musuh, efek di bandelnya muncul ya guys. Muncul banyak tangan. Oke, sekarang kita ke sebelah sana lagi guys. Ada yang selesai looting airdrop nih guys. Ini dia lagi nembak-nembakin apa. Oke, enok. Langsung aja kita end ya kan. Nah, kita ambil senjata SPD-nya nih. Kita pakai SPD aja ya. Oke. Rame banget tuh lagi pada war. Kita ikutan dari jauh aja ya. Oh, ada yang lagi kena. Nice. Emang gitu guys. Kalau nyampah tuh enak banget ya kan. Bentar-bentar, itu temenan nih kayaknya nih. Oh, kita disamperin dong. Ini ya. Au. Ada yang nembak dari belakang juga. Wah, kayaknya beda squad. Beda orang nih, pada datang lagi guys. Karena denger rame di pick ya. Tunggu bentar, kita harus mundur dulu. Sebentar, sebentar. Tuh kan, biar mereka war dulu guys. Kita santuy aja dulu. Ada yang nembak di depan kita nih. Oh, ini dia. Au, au, au. Tuh, masih rame banget dong. Tunggu dulu. Kabur dulu guys, kita harus isi medkit lagi nih. Kita samperin ya. Oh, ada orang nih. Nice, kena. Oke, kita sudah berhasil nge-kill 10 orang. Mantap juga. Musuhnya sisa 5 orang lagi ya. Oh, ada orang tuh di pinggir zona. Oke, udah sekarat banget tuh musuhnya. Langsung aja kita gaskan ya guys. Oke. Oh, ini yang kita kill tadi nih kayaknya nih. Oke. Okay. Zonanya di sebelah sana tuh. Kita harus langsung masuk ke zona aja ya. Oh, ada orang nih. Nice. Dia pakai Sonia. Oke. Okay. Enok guys. Oke, okay,
ceritain aja pokoknya ya. Oh, ada yang baru di revamp tuh. Oh, kakak ada orang lagi dong di sebelah sini. Nah, ini dia. Eh, mirip yang tadi juga dong. Astagfirullah, ada yang nyampah. Ngeselin. Bentar guys, aku sekarat juga nih soalnya nih. Aku kena tembakan ya, sekarat banget. Kita tunggu musuhnya ya, pasti dia bakal nyamperin aku nih. Nah tuh kan udah ada suaranya. Oh kayaknya dia lagi looting ya, kita tunggu di sini aja deh. Nah ini dia. Nice. Kenok gak tuh? Tekan dulu guys. Oke, sisa dua orang terakhir lagi ya. Kita OTW Buya nih. Kita cek ke bawah sana guys. Eh, masih ada orang ternyata di atas. Oh, aku kira udah habis. Soalnya tadi udah gak ada lagi. Nah, sisa satu lagi ngapain dia malah main di luar zona. Oke. Kenok dan langsung aja kita Buya guys. Yeay, akhirnya kita berhasil Buya juga ya. Menggunakan bundle Buya pas season 14. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!